Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Serie A Italia, kali ini ada Napoli melawan Genoa. Ya, di babak pertama kedua tim saling serang-menyerang dan banyak sekali peluang tercipta. Tetapi sayang tidak ada gol di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tim tamu Genoa berhasil mencuri gol lewat Frandrup pada menit ke-47. Ya, Frandrup berhasil memasakkan gol ke gawang Napoli dan berhasil membawa Genoa unggul 0-1. Pada masa-masa injury time, Napoli berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Ya, kali ini Napoli berhasil memasakkan gol ke gawang Genoa berkat gol dari Cengonge pada menit ke-90. Ya, skor 1-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana Napoli berada di peringkat ke-10 klasemen dengan perolehan 35 poin dari 24 kali bertanding, 10 kali menang, 5 kali seri, dan 9 kali kalah. Sementara Genoa berada di peringkat ke-11 klasemen dengan perolehan 32 poin dari 25 kali bertanding, 8 kali menang, 8 kali seri, dan 9 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender TV. See you next time. Bye.